Berikut ini cara untuk edit taskbar di laptop. Jadi saya pakai yang namanya Windows 11. Untuk caranya seperti ini. Jadi taskbar itu yang ini, yang di bawah. Nah, kalau kalian ingin mengeditnya, klik kanan di tempat yang kosong seperti ini. Kemudian pilih taskbar setting. Nah, yang bisa kita lakukan di bagian taskbar ini, pertama kita bisa menonaktifkan tombol cari ini. Nah, seperti itu. Kemudian taskbar view untuk melihat screen-nya lagi aktif apa saja. Kemudian ada widget untuk menyembunyikan widget di sini. Kemudian ada chat. Dan di bawahnya bisa kalian di sini ada pen menu. Jadi ini ya hanya laptop yang menggunakan layar sentuh. Ini touchpad keyboardnya atau keyboard sentuhan. Dan ini ada virtual touchpadnya. Kalau layar laptopnya bisa disentuh. Ini untuk settingan icon yang ada di samping ini. Ini icon Bluetooth, bisa dihilangkan. Kemudian test manager. Nah, ya ini untuk test behavior. Ini untuk menentukan di letaknya di kiri, di tengah untuk menyembunyikan. Jadi pas kita arahkan mouse baru muncul. Jadi itu saja untuk settingnya, semoga bermanfaat.